Min, cobain warna siralik pakai dasaran putih. Menarik juga sih. Langsung aja kita kerjain. Selamat datang di konten Expression. Nah, di Toners, jadi sebenarnya kita belum pernah nyoba nih warna siralik dengan dasaran putih. Tapi karena kita cinta nih sama para di Toners yang gila akan eksperimen, maka kita akan bikin ini. Nah, untuk bikin warna siralik dengan dasaran putih kayak gini, pertama-tama ya pastinya kita harus siapkan dulu nih media yang sudah melalui tahapan pembersihan serta pengamplasan dan juga sudah melalui tahapan primer grey epoxy 9120 di Toners. Nah, ini dia nih kuncinya nih. Untuk warna dasarnya yang biasanya pakai warna hitam, ini kita ubah menjadi pakai warna putih, yaitu pakai white 9102 di Toners. Disemprotin aja secara tipis merata 2-3 lapis seperti pada biasanya di Toners. Nah, kalau udah kebentuk warna putih kayak gini nih, langsung aja kita masuk ke warna utamanya, yaitu warna siralik luxury brown dengan kode XP9406 bintang 3 di Toners. Jadi bisa langsung aja nih disemprotin 2-3 lapis aja di Toners sampai terbentuk nih warnanya nih. Nah, ternyata terbentuknya warnanya oranye kayak gini di Toners. Langsung aja nih, biar hasilnya makin catchy dan juga makin memukau, kita langsung clear aja pakai clear gloss plus aktivator 9128. Dan ini dia hasilnya di Toners. Warna siralik dengan dasaran putih ternyata hasilnya sekeren dan semenarik ini di Toners. Buruan dicobain di motor kalian nih. Eits, kalau suka dengan konten kayak gini, jangan lupa like, share, and comment, dan juga jangan lupa subscribe di Toners. Di Ton Premium, cat semprot khusus motor nomor 1 di Indonesia.